sebenarnya udah pada siap-siap. Rencana kita mau datengin ke nikahannya Mas Ridwan sama Mbak Kira. Kalian masih ingat sama mereka berdua yang kemarin sudah saya upload masalah tunangannya? Bukan masalah itu ya, bukan permasalahan, sorry. Jadi yang pernah saya upload video pertunangannya mereka itu, jadi vlog saya, di vlog saya nanti nonton aja kalian belum nonton. Dan ini rencana mau sekantor cek, mau datengin mereka. Ada sih yang nggak ada. Iktan nggak tahu. Oh, di mes. Mbak Lisa nggak ikut. Ayo, ayo deh ikut yuk. Oke. Ternyata nggak semua yang di kantor proyek itu ikut, ada yang masih ada kerjaan juga, jadi beberapa orang aja, ya nggak mas? Iya. Itu di belakang-belakang hari ini. Ada mikirin untuk orang-orangnya mau naik siapa aja yang mobil ini, terus siapa aja yang mobil ini, terus dan nentuin orang-orangnya. Belum tahu siapa aja yang ikut sih. Aku jadinya naik di mana? Yang kosong langsung masuk. Oh gitu. Salahnya kok kayaknya yang ikut malah dikit banget. Tadi kayak kemarin hari malam kayaknya macam guys. Oh gitu guys. Oh iya benar guys. Tapi kali pak. Iya mau kondangin. Mau kondangin. Tangan. Ini sekarang kita masih pusing mau nentuin siapa aja yang naik di mobil ini, mobil ini, mobil ini. Kalau sekarang saya udah di mobil yang disupirin nama Pak Madrison gitu. Terus di sini ada Ihsan, ada Mas Andi, ada Ari juga. Gak kelihatan Arinya, bodo amat. Dan juga ada Pak Madrison di depan. Masih kurang dua lagi, nggak tahu sih dua lagi siapa. Dan karena masih nentuin-nentuin tuh di belakang masih bingung siapa aja di yang bakal naik di mobil itu. Nah, ini Hanin kayaknya bakal duduk di depan nih. Ayu, orang lagi. Ayu di mana Ayu? Terus siapa dong di sini? Kosong pak. Kita maju aja Sen, kamu Sen. Oke. Okay. Akhirnya Ihsan yang maju. Ah. Panah. Percaya aja. Hah? Bohong. Oke, okay, udah nyampe ke gedung Graha Mar, apa sih? Graha Marial, Graha Marial, Marial, Miran, Marilan. Susah amat ngomong. Tadi tuh pantun-pantun. Iya kah? Iya. Ya nggak lihat atau nggak boleh lewat kami kalau nggak kasih koin emas. Gitu. Wow. Jadi saya ketinggalan lihatnya. Soalnya dia cara cari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ya udah deh, karena ribu suaranya keras banget. Kita lanjut aja. Ya deh, ya enggak. We'll be right back.
Hei. Dalam kamar aja. Ya. Ayo kenalan. Jangan kayak gitu, anakku. Ini anakku. Ini anakku. Ini malah ini. Ini kenalan nih, namanya Azura. Masuk ke kamar aja. Mantap. Langsung ditunjuk. Yang ini. Yang ini ketuaan yang ini. Tuh temennya Raj. Salim. Yang ini Salim. Jadi kita mau kemana? Kita mau balik ke habitat. Ya, balik ke habitat kita. Kita kembali kemana? Ke habitat masing-masing. Akhirnya setelah dari acaranya Mas Ridwan, kita langsung ke Sun Plaza Mall di Medan. Ini terserah mobil masing-masing sih. Kalau mobil kita ke San. Parfumnya jatuh, iklan dulu kita ya. Lalu kita pergi ke San Plaza Mall. Nah, sekarang lagi makan di Angkor King. Tadi saya pesan nasi biryani sama ice kopi Milo. Mbak Norma pesan apa? Aku kesini sangat spesial. Mandi nggak ada. Ini
Cabe cinta padamu. C5. Beneran. Cabe cinta padamu level 10. Coba buktikan coba dia. Astaga, beneran nih ada. Cabe cinta padamu. Atau enggak cinca padamu ya? Cinca. Itu yang mana bentukannya? Oh, bentukannya kayak jadi gini. Jadi cinta tuh kayak gini bentuknya. Mana cintanya ini? Ini mah rangga bukan cinta tuh. Pesan apa, Pak? Tadi pesan mie setan. Pesan udah mirip setan. Diganti pada. Jadi apa? Biryani aja. Yang mana? Oh, beda. Kalau aku yang ini tadi. Yang Bapak yang ini ya? Dikit-dikit tadi mau beli ini setan, mukanya udah mirip setan. Oh, ini kecapek, nyiker aja. Ini juga enak. Jadi pesan ini kak? Tadi jadi pesan ini? Jadi? Oke, terus kita mau pesan ini. Ini apa namanya? Ini apa sih namanya? Ya itulah taunya crackers. Bapak silakan komentarnya. Makan nasi kucing di mana, Pak itu? Pak, makan nasi kucing di mana? Ini. Ya udah, komentari makananmu. Apa? Oh. Nah. Karena mau makan udon. Nah. Tapi akhirnya dapat mie. Sup mie. Nah, coba. Loh, susah. Loh, ini ada ini. Wey, karena gak bisa pakai centong. Centong. Gak pakai sumpit. Gak. Tanya ya, aduh. Tadi lah, enak. Ya apa? Cobaan apa ya hari ini ya? Rasanya apa? Asin, manis. Rasanya manis. Eh? Campuran agak-agak asin gitu. Cuman gak terlalu asin sih. Cuman gak ada pedesnya. Kurang sekali. Minta cabenya normal. Oh, habis. Ya, jadi udah mau pulang. Nungguin dulu Pak Menteri Son dateng. Tadi kita udah beli baju, tadi dapat baju juga. Mbak Nurma beli baju enggak? Enggak. Udah capek. Dapat apa-apa, udah capek. Dapat capek semuanya. Aku enggak ketemu ini. Apa? Ini Lubis. Eta. Oke, itu enggak jelas. Terima kasih buat yang udah nonton. Halo, abis ini mau KKN di Desa Penari. Ngecamp gua abis ini.
Para Ayu hati-hati. Hati-hati dengan Badarohi, jangan sampai tergoda. Oh ya, oke. Okay. Untung Ayu enggak ikut ya, jadi gua enggak tergoda. Sekarang dia ada Ayu di sana. Oh, Bimanya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Hei, taruh dulu. Maaf ya, tadi ada iklan. Terima kasih sudah nonton vlognya Andro. Sampai jumpa di vlog lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Keris Adil Keris di bawah ada jadi negeri lama. Satu ibadah kumis dari macam mana parno. Ayah Omar macam mana parno. Ayah Omar macam mana parno. Oh,